Gottfried Wilhelm Leibniz atau kadangkala diijak sebagai Leibniz atau von Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1646 di Leipzig. Beliau adalah seorang filsuf Jerman keturunan Serbia dan berasal dari Sachsen. Selain seorang filsuf, ia juga seorang ilmuwan, matematikawan, diplomat, fisikawan, sejarawan, dan doktor dalam hukum duniawi dan hukum gereja. Pada usia 12 tahun, ia telah mengembangkan beberapa hipotesis logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Ia juga dianggap sebagai jiwa universalis pada zamannya dan merupakan salah seorang filsuf yang paling berpengaruh pada abad ke-17 dan 18. Kontribusinya kepada subjek yang begitu luas tersebar di banyak jurnal dan puluhan ribu surat, yang belum semuanya diterbitkan hingga sekarang. Paham yang terkenal dari seorang Leibniz adalah paham teodis, di mana paham teodis ini menyatakan bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Paham teodis ini menjadi terkenal karena dikritik dalam buku Candide karangan Voltaire. Berikut adalah rangkuman tahun-tahun informatif bagi karir Leibniz. Di tahun 1687 hingga 1690, Leibniz berpergian secara luas di Jerman, Austria, dan Italia. Ia juga membuat penelitian mengenai buku yang diperintahkan oleh Sang Corvus mengenai sejarah keluarga Braunschweig. Di tahun 1698 sampai dengan 1716, Leibniz mengabdi pada Corvus George Ludwig dari Hannover. Tahun 1712 hingga 1714, Leibniz tinggal di Wina dan ditunjuk menjadi anggota Dewan Kekaisaran pada tahun 1713 oleh Karl VI, Kaisar Romawi Suci pada Istana Hesburg di Wina. Di tahun 1714 hingga 1716, God I dari Britania Raya melarang Leibniz mengikutinya ke London, dan Leibniz akhirnya mengakhiri hayatnya meninggal pada tahun 1716 di Hannover dalam keadaan yang kurang lebih ditelantarkan. Ada beberapa fakta menarik tentang Leibniz. Yang pertama yaitu, pada tahun 1661, Leibniz mendaftarkan diri di Universitas Leipzig dan kuliah filsafat pada ahli teologi Johann Adam Sartre dan teoretikus filsafat Jacob Thomasius. Ia belajar lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, astronomi untuk membedah pemikiran Pythagoras. Nah, kebanyakan ahli sejarah percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pula menggunakan notasi matematika yang berbeda. Namun, dalam buku catatan Leibniz ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Nah, yang terakhir pada tahun 1699, anggota-anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Nah, perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Sejak itulah bermulainya perselisihan sengit antara Newton dan Leibniz. Perselisihan ini berakhir sampai dengan meninggalnya Leibniz pada tahun 1716. Nah, sampai kematiannya Leibniz terlibat dalam perselisihan dengan John Cale, Newton, dan lain-lain. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh Leibniz. Yang pertama yaitu identitas atau kontradiksi. Jika suatu proposisi benar, maka negasinya salah, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu identitas yang tidak dapat dibedakan. Dua hal yang berbeda tidak dapat memiliki semua sifat yang sama. Yang selanjutnya yaitu alasan yang cukup. Harus ada alasan yang cukup untuk segala sesuatu yang ada, untuk setiap peristiwa terjadi, dan untuk mendapatkan kebenaran apapun. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu harmoni yang sudah terbentuk sebelumnya, di mana penjelasannya yaitu tiga sifat yang tepat dari masing-masing zat membawa tentang apa yang terjadi pada satu sesuai dengan apa yang terjadi pada semua yang lain, tanpa bagaimanapun mereka bertindak satu sama lain secara langsung. Selanjutnya yaitu hukum kontinuitas, optimisme, dan juga kelimpahan. Bagi Leibniz, kebenaran abadi sama dengan kebenaran matematika atau logika yang tidak dapat lagi diperdebatkan sehingga memiliki keabsahan objektif di dalam dirinya dan memiliki forma atau karakter yang absolut. Juga bahwa proposisi matematika adalah niscaya dan kekal dalam arti bahwa kebenaran matematika tidak tergantung kepada eksistensi ada kontingen. Pencapaian-pencapaian Leibniz diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ahli matematika.
Leibniz adalah ilmuwan yang menggunakan gagasan fungsi matematika yang tersirat dalam tabel trigonometri dan logaritma secara eksplisit untuk menunjukkan salah satu dari beberapa konsep geometris. Leibniz juga salah satu pelopor dalam ilmu aktuaria, menghitung harga pembelian anuitas hidup dan likuidasi utang negara. Leibniz juga yang menemukan salah satu kalkulator mekanik paling awal. Ia mengatakan bahwa karena tidak layak bagi orang-orang hebat untuk kehilangan jam kerja sebagai budak dalam pekerjaan perhitungan yang dapat dengan aman diturunkan ke orang lain jika mesin itu digunakan. Selanjutnya yaitu sistem linear. Leibniz mengatur koefisien sistem persamaan linear ke dalam array untuk menemukan solusi sistem jika ada. Metode ini kemudian disebut eliminasi Gauss. Karya-karyanya menunjukkan perhitungan determinan menggunakan kofaktor. Dia juga memecahkan sistem persamaan linear menggunakan determinan yang sekarang disebut aturan Cramer. Metode untuk memecahkan sistem persamaan linear berdasarkan determinan ini ia temukan pada tahun 1684, sementara Cramer menerbitkan temuannya pada tahun 1750. Di mana isi dari kaidah Cramer adalah jika AX sama dengan B sebuah sistem yang terdiri dari N persamaan linear di dalam N bilangan yang tidak diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0. Nah, pemecahannya adalah dijabarkan dalam rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu di bidang geometri dan kalkulus. The Leibniz formula untuk Phi menyatakan Leibniz menulis bahwa lingkaran paling sederhana dapat dinyatakan dengan deret yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan secara bergantian. Leibniz berusaha membuat definisi untuk garis lurus ketika mencoba membuktikan postulat paralel. Nah, sementara sebagian besar matematikawan mendefinisikan garis lurus itu sebagai garis terpendek di antara dua titik. Leibniz ini juga percaya bahwa ini hanyalah properti dan garis lurus daripada definisi kalkulus. Leibniz dikreditkan bersama dengan Sir Isaac Newton dengan penemuan kalkulus atau diferensial dan juga integral. Nah, menurut buku catatan Leibniz, terobosan yang penting terjadi pada 11 November 1975 ketika ia menggunakan kalkulus integral untuk pertama kalinya menemukan luas di bawah kurva grafik fungsi y sama dengan fx. Leibniz juga menyatakan bahwa hubungan terbalik dari integrasi dan diferensiasi yang kemudian disebut teorema dasar kalkulus. Teorema yang menjelaskan bagaimana dan kapan membedakan di bawah tanda integral disebut aturan integral Leibniz. Selain dalam ilmu matematika, Leibniz juga terkenal dalam ilmu-ilmu yang lain seperti misalnya fisika. Leibniz menyumbangkan cukup banyak statika dan dinamika. Dia juga menyusun teori baru gerak atau dinamika berdasarkan energi kinetik dan energi potensial yang menempatkan ruang sebagai relatif. Pemikiran fisika Leibniz yang matang adalah spesimen dinamikumnya pada tahun 1965, sampai penemuan partikel subatomik dan mekanika kuantum yang mengaturnya. Leibniz memegang gagasan relasional tentang ruang dan waktu, bertentangan dengan pandangan substantivalis Newton. Kemudian, salah satu proyek Leibniz adalah menyusun kembali teori Newton sebagai teori pusaran. Nah, ilmu-ilmu lain yang dia kuasai adalah ilmu alam, topologi, ilmu kemasyarakatan, teknologi, komputasi, pustakawan, dan lain-lain. Terima kasih.